Sama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa, ada hal yang unik dan berbeda di stasiun Bandung karena pihak PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung menyediakan tempat angkringan makanan dan minuman khas Sunda secara gratis untuk para penumpang. Para penumpang pun merespon positif dengan keberadaan makanan dan minuman khas Sunda tersebut. Anda yang berkunjung ke kota Bandung dengan naik kereta api bisa mencicipi makanan dan minuman khas Sunda di angkringan stasiun kota Bandung secara cuma-cuma. Di tempat ini, para penumpang bisa menikmati makanan khas Sunda seperti ubi, jagung, nasi liwet, serta minuman bajigur yang dibagikan gratis oleh pihak PT KAI Daop 2 Bandung. Angkringan stasiun ini digelar untuk mendekatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk penumpang. Hal ini direspon positif para penumpang kereta api. Mereka berharap kegiatan ini berkelanjutan. Ini kita awetnya bukan suka tidak sana. Ayo ada yang awetnya pakai sana. Ini kumaha, tak pakai sana. Kacari purna. Ini awetnya bukan sifat adil. Adil. Kalau mau ningali awetnya pakai sana pono. Terus ibu melihat seperti ini baru pertama kali atau udah ada yang lain? Pertama kali ini. Baru pertama kali. Bu, harapannya dengan adanya ini seperti apa, Bu? Mudah-mudahan berkelanjutan. Semoga KAI cepat berjaya. Jadi angkringan ini memang kita adakan dan sebelumnya kan ada ngopi bareng, jazz dan segala macam ya. Kita ingin PT Kereta Api ingin mendekatkan kepada para pelanggan kita sendiri. Dan nanti pastinya ada acara lagi akan kita buat, mungkin apa selain angkringan, apalagi nanti bulan depan dan segala macamnya. Selain di stasiun Bandung, angkringan juga digelar di Daop 1 Jakarta hingga Daop 9 Jember. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.